Syederalun Aliansi Mahasiswa Aceh Selasa siang melakukan aksi di kantor Gubernur Aceh. Berasal dari berbagai kampus di Aceh, peserta aksi menggugat kinerja PLT Gubernur Aceh Nova Iriansyah yang disebut mereka menipu rakyat. Salah satu tuntutan yang disuarakan mahasiswa adalah agar pemerintah Aceh mempublikasi penggunaan anggaran COVID-19 secara transparan pada setiap sektor yang telah dianggarkan. Hari ini yang berkata kawan-kawan adalah hati nurani kami. Hati nurani kami. Kemana bangsa Aceh ke depan? Kita harus memperjuangkan. Ya, apabila memang pemerintah Aceh tidak tahu kepada masyarakat. Tuntutan lainnya adalah merealisasikan anggaran bantuan pendidikan dan pemenuhan fasilitas penunjang jalannya pendidikan di Aceh, serta beberapa tuntutan lainnya seputar penanganan COVID-19. Mahasiswa memberikan waktu 3 hari kepada PLT Gubernur Aceh untuk merealisasikan tuntutan mereka dan mengaku akan menggelar aksi lanjutan. Ya, tidak sesuai di jalan, artinya apa? Hari ini tidak ada transparansi daripada pemerintah Aceh. Yang dulu kita kenal dengan anggaran COVID 1,7T, hari ini berubah menjadi 2,3T. Bagaimana anggaran COVID itu disalurkan? Itu tidak ada kepastian dan tidak ada transparansi. Kalau misal memang hari ini anggaran itu disesuaikan dengan tepat sasaran yang memang berkenaan dengan COVID-19, mana di hari ini yang dipaparkan oleh pemerintah Aceh, kita tidak pernah melihat data-data itu secara... Dari Banda Aceh, Henry Serambi on TV.